Dalam rangka upaya menekan laju tingkat populasi malaria dan menata lingkungan kampung dan distrik, puluhan anak-anak dan pemuda kampung Kasnaweja membersihkan lingkungan kampung dan pekarangan rumah. Di bawah komando Kepala Distrik Mambramo Tengah dan Kadisorda Kabupaten Mambramo Raya, puluhan pemuda kampung terlibat bersama warga dan anak-anak membersihkan halaman rumah, perkantoran, dan jalan raya pada Kamis lalu. Selain itu, menata lingkungan menjadi bersih, indah, aman, dan nyaman. Kegiatan ini juga dilakukan dalam ikut mendukung program pemerintah menuju eliminasi malaria 2030. Jadi kami sudah melakukan kegiatan selama 2 hari. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka eliminasi malaria. Kami sampaikan kepada semua komponen masyarakat untuk mengambil bagian dalam kerja bakti untuk mencegah tapi mengeliminasi, menghentikan malaria. Mesak Bilasi selaku tokoh pemuda dan Kadispora Kabupaten Mambramo Raya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Kadistrik bersama pemuda dan anak-anak serta warga kampung Kasnaweja. Karena bidangnya ada di dinas kami, jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilakukan oleh distrik, yaitu untuk menghindar malaria terutama dan juga yang berikut itu. Kita ajak adik-adik kita nih, supaya tidak terlibat hal-hal yang kita tidak inginkan seperti hal negatif. Kita harus arahkan mereka untuk hal-hal yang positif. Menurut Kadistrik, selain di Kasnaweja, kegiatan serupa akan dilaksanakan di kampung lain di wilayah distrik Mambramo Tengah. Tim Liputan iNews Jayapura melaporkan.